Assalamualaikum. Okey, cuba dekat hari ni Nuri nak ajar apa? Memandangkan ini bulan Ramadan, jadi kita perlulah memperbanyakkan baca Al-Quran. Sebab baca Al-Quran itu kan wajib. Di samping, Allah juga akan menyayangi hamba-Nya yang berusaha untuk belajar mengaji. Jadi, jom kita belajar hukum tajwid sama-sama. Okey, hari ni Nuri nak ajar hukum tajwid iaitu qalqalah. Qalqalah terbagi kepada tiga, iaitu qalqalah, surah, kubra dan akbar. Sebelum itu, kita kena tahu huruf qalqalah ada berapa. Huruf qalqalah ada lima, iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Yang pertama sekali adalah qalqalah surah, di mana dibaca dengan lantunan yang perlahan sedikit pada huruf qalqalah yang bertanda sukun asal. Contoh ya, min qablihim, qablihim, ba, yang bertanda sukun asal. Yang kedua adalah qalqalah kubra, di mana dibaca dengan lantunannya besar sedikit pada huruf qalqalah yang berwakaf. Contoh ayat, kul a'udzu birabbil falaq, falaq, qaf, yang diwakafkan. Dan akhir sekali adalah qalqalah akbar, di mana dibaca dengan lantunan yang sangat kuat dan dibaca pada akhir kalimah. Dan pastinya huruf qalqalah itu mestilah bertajwid ataupun bersabdu. Contoh ayat, tabbat yada abi lahabin watab, ba, yang dibaca pada akhir bacaan dan bertajwid. Senang bukan? Okay?